Untuk mencegah stunting atau anak lahir dengan kondisi tubuh kerdil dipaniai, Dinas Kesehatan melalui Bidang Kesehatan Masyarakat menggelar kegiatan koordinasi lintas sektor program penurunan stunting yang dilaksanakan di aula instansi tersebut. Koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan melibatkan beberapa instansi terkait, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Pendidikan Sosial, Pertanian, dan Dinas Perikanan guna membahas kasus stunting di Kabupaten Paniai. Dalam kegiatan ini diberikan pandangan umum terkait penanganan kasus tersebut yang disampaikan oleh Sekretaris BAPEDA Paniai, Eliezer Yogi. Kemudian dilanjutkan dengan materi 1000 hari pertama kehidupan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, Dr. Agus. Pertemuan antar lintas sektor ini dilakukan guna menurunkan angka stunting yang tiap tahunnya ada peningkatan. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan, kasus ini mencapai angka lebih dari 300 kasus per tahun 2019. Kasus stunting kami menemukan 300 lebih tahun 2019. Tapi tahun 2020 ini kami sedang turun lapangan untuk mencari kasus lagi, sedang mendata. Nanti kami akan evaluasi akhir tahun ini. Harapan ke depan saya untuk menurunkan stunting ini, kita diprioritaskan lebih bagus ibu hamil, karena janin yang ada di dalam tubuh ibu hamil itu dia juga ikut makan melalui ibu hamilnya. Untuk itu kita harapkan untuk ke depan ibu hamilnya. Dari koordinasi yang dilakukan bersama, disepakati bahwa untuk mencegah stunting wajib dicegah sejak dini, yaitu saat mengandung hingga anak lahir. Stunting atau anak lahir dalam keadaan tubuh kerdil tak dapat diobati, namun kasus tersebut dapat dicegah melalui asupan gizi yang baik, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yakni dari 0 hingga 2 tahun. Demi mencegah naiknya angka stunting di Kabupaten Paniai, semua pihak dapat bekerja sama, terlebih khususnya beberapa instansi terkait guna mencegah kasus ini bertambah. Selain kegiatan tersebut, Bidang Kesehatan Masyarakat kembali melaksanakan bimbingan penyuluhan makanan bergizi bagi masyarakat dan melaksanakan evaluasi pencatatan laporan kesehatan
bagi perawat yang bertugas di layanan kesehatan tingkat distrik hingga kampung. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Paniai, Martinus UK, di aula instansi tersebut. Dalam sambutannya, dia mengajak pada seluruh masyarakat agar kembali mengkonsumsi lebih banyak lagi makanan lokal. Hal ini disampaikan dengan melihat kebanyakan warga di kabupaten ini mengkonsumsi makanan impor ketimbang makanan lokal yang ada, seperti sarden, supermi, dan makanan siap saji lainnya. Sehingga hal tersebut berdampak pada kesehatan tubuh tiap orang. Agar tubuh tetap terjaga sehat, warga diajak kembali mengkonsumsi makanan lokal seperti petatas, keladi, ikan, dan udang. Kehendakmu yang jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gizi lokal itu adalah gizi yang paling mutu kalau ibu-ibu itu makan. Saya pikir wujudkan 1000 hari pertama itu tetap akan dia sukses. Karena apa? Mulai dari janin sampai umur 2 tahun itu adalah terbentuk IQ-nya anak dari mulai dari kandungan. Dalam kegiatan ini juga diberikan materi tentang gerakan masyarakat hidup sehat, perilaku hidup bersih dan keluarga sadar gizi, serta materi tentang pengisian buku kartu ibu dan anak. Wah, kemudian keluaran atau pilihan saya pada saya, tapi yang dua yang sisa. Visi tersebut masyarakat Paniai sehat mandiri berkeadilan melakukan sesuatu mengenai dulu pikiran ke depan itu yang kami berdoa. Apakah stunting bisa disembuhkan? Tadi saya sudah bilang saya lebih senang mulai dari apa itu stunting. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi pencatatan laporan kesehatan bagi perawat yang bertugas di puskesmas, pustu, posyandu, dan polides. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dolfina Nawipa, kegiatan tersebut dilakukan pihaknya guna mewujudkan program kerja lapangan yang nyata, di mana ada pencatatan laporan kesehatan yang baik di tingkat bawah. Evaluasi laporan kegiatan rutin di Kabupaten Paniai selama ini, saya menilai laporan masih minim. Kegiatan ini dilaksanakan belajar penyisian laporan KMS dan laporan PWSKIA, laporan gizi, laporan promosi kesehatan, dan laporan kesehatan lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai. Kegiatan koordinasi lintas sektor, program penurunan stunting, dan bimbingan penyuluhan makanan bergizi bagi masyarakat dilaksanakan Dinas Kesehatan Paniai Bidang Kesmas pada tanggal 3 dan 14 Desember 2020.
Dari dua kegiatan yang dilaksanakan ini, setidaknya dapat memberikan kontribusi pembangunan daerah demi terwujudnya visi misi Bupati Mekin Nawipa dan Wakil Bupati Oktavianus Gobay mewujudkan Paniai sehat menuju hari esok yang cerah. Tim Liputan, Kabar Pemda Paniai.